suruh bapak yang cuci kain, Mas. Sepatutnya bukan bapak yang cuci kain tuh, mama yang cuci kain kalau hari Minggu. Mana boleh begitu? Itu kan disuruh kata pak kaki suami. Dan kan cuci piring si bapak. Masa ayam kah, masa lauk kah, semua si bapak. Wih, ini membongkar resep lah ini, anggota. Nah, jadi macam mana itu bapak? Bapakku itu penyabar. Mama itu penyabar juga. Penyabar, tapi kuat betul marah-marah begini. Macam di kereta itu kita jalan, kan? Nah, terus dari belakang aku bilang, mama. Aduh, enak. Mama selalu begitu, kan? Emang selalu begitu, Ma. Kalau macam mama balik dari kerja, cium tangan suami, cium dahinya, cium pipinya, cium sininya, cium mulutnya, ini bukan dicium, terus datang maring-maring saja tengok telepon. Aduh, enak hati aku. Ma, kenapa ya kalau mama di sekolah ini kuat betul? Matoge setiap sama kawannya matoge bulan puasa ini mak jangan kuat membebel kalau di sekolah. Udahlah, bukan mama matoge, mama cerita saja. Kalau mama bercerita janganlah cerita orang, bah, cerita yang lucu. Ini cerita orang bulan puasa ini mak tidak bagus. Betul. Iya. Terima kasih nak ingatkan mama. Mama bahagia kah dapat Amin? Bahagia sangat sangat. Nah, kalau mama bahagia dapat Amin, Amin bahagia juga dapat mama, bapak. Tapi kenapa kadang-kadang mama marah begini? Mama sayang kah laki mama? Iya, apa? Kalau mama sayang laki mama sayanglah juga aku tuh. Janganlah mama pikir. Kau hormatilah sedikit anakmu. Mentang-mentang anakmu ini jelek, kau marah-marah. Mentang-mentang anakmu ini jelek, kau selalu marah-marah. Kau hormatilah sedikit anakmu ini. Ini anakmu satu-satunya ini. Mentang-mentang anakmu ini jelek, masih begitu. Cukup lama, kau marah-marah aku, kau simpanlah sikit tu kemarahanmu. Bolehkah kau lepas sikit-sikit tu kemarahanmu? Mama setengah mati kandungan aku, baru mama kasih begitu. Weh, sakitnya hatiku. Mama, masa bapak kawin sama bapak pernah minta maal-maal kah, mak? Kenapa pula perempuan sekarang tuh suka betul minta maal-maal sama lakinya? Itu perempuan pandai masak nasi kah? Pandai masak telur kah? Sudah-sudahlah tuh minta maal-maal supaya itu lelaki boleh jadi imam. Bahagiakan istrinya. Sampai kau marah-marah selalu aku. Tak boleh ke satu hari lima hari. Jangan kau buat marah-marah aku, Ma. Kali-kali kau mau marah-marah. Sakit hatiku, Ma. Kau selalu marah-marah. Aku ini sudah sekolah, Ma. Kamu lah yang jaga diri kamu baik-baik. Kalau bukan kamu yang jaga diri kamu baik-baik, siapa lagi yang jaga diri kamu baik-baik? Kamu yang tidak pandai jaga diri kamu baik-baik. Tidak pandai mau guna itu masker bagus-bagus. Begini, kamu letak saja di sini. Amin mau buat video khas untuk Mama Amin dan juga Bapak Amin. Mau Amin berterima kasih kepada orang tua Amin karena sudah bagi Amin kebahagiaan walaupun hidup
sederhana. Sudah mengandungkan Aming 9 bulan, melahirkan Aming, membesarkan Aming. Mama Aming dengan Bapak Aming kerja tidak kira panas hujan. Mama Aming sakit dengan Mama Aming sakit dan Bapak Aming sakit, tapi dorang tetap berusaha untuk Aming. Carikan Aming duit. Inilah pengorbanan orang tua Aming yang tidak bisa Aming balas, tapi Aming berdoa kepada Allah supaya Aming dipanjangkan umur, bisa membalas kebaikan orang tua Aming. Aming ingin kasih tahu selagi orang tua kamu masih hidup, jangan kamu sakiti hatinya, jangan kamu buat dia menangis, karena itu surga tapak kaki ibu. Tengok saja, selagi orang tua kamu tiada, kamu akan menyesal, karena kamu sebagai anak kamu sia-siakan orang tua kamu yang sudah membesarkan kamu, yang sudah melahirkan kamu. Assalamualaikum semua, salam Jumat dari Aming. Sekarang kita dalam musibah lockdown, banyak jalan ditutup, jadi mulut kita pun mesti ditutup pakai face mask. Paham? Jangan kamu simpen-simpen di dagu. Kalau polis sama KKM nampak, kamu disaman. Nah, kamu bilang lagi polis sama KKM jahat, main saman-saman, padahal kamu sendiri yang buat hal, tidak berpikir. Cobalah kamu pikir, polis tuh sama KKM menjalankan tugas mereka saja. Kalau dorang tidak menjalankan tugas mereka, kamu bilang lagi dorang makan gaji buta. Kita ini sudah tua, kita sudah paham yang mana bagus, yang mana tidak. Lainlah kalau budak-budak macam umur 1 tahun begitu, dia masih tidak paham sikit. Ini yang sudah tua sengaja lagi tidak dikasih paham-paham. Mungkin ini sudah Aming punya nasib. Nah, biarkanlah mak. Orang begitu mak blok saja. Kalau Aming sudah tiada, tidak begitu. Tambah-tambah dosa tidak bagus. Mama ingat tuh, kalau tambah dosa kita masuk ke surga, tidak. Kalau kita buat tambah dosa, kita masuk neraka. Tidak ada seorang anak tuh mau mamanya masuk neraka. Maaflah kalau kata-kata Aming nih macam ada yang kasih singgung hati orang kah apa, tapi Aming cuma mau beringat orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.